guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Halo guys, kita sudah semua tahu bahwa Amar Zoni menjadi nominasi aktor utama paling ngetop dalam ajang SCTV Award. Periode pilihan ini akan ditutup sampai 28 November 2019. Sekarang kita analisa peluang Amar Zoni menjadi aktor utama paling ngetop ya guys. Kita analisa dari jumlah like yang ada di akun Instagram SCTV Award. Untuk nominasi aktor utama paling ngetop, Amar Zoni akan bersaing dengan Verrel Bramastra, Steven William, Rangga Azov, dan Immanuel Cesar Hito. Nah, siapakah dari mereka ini yang akan menang dan mendapatkan peluang terbesar? Coba kita analisa guys. Berdasarkan like di akun Instagram SCTV dan komentar dari akun Instagram itu, nampaknya Amar Zoni masih unggul dari semua nominasi. Dibuktikan bahwa Amar Zoni disukai oleh 17.378 dan ada 1.514 komentar. Pesaing utama Amar Zoni di akun SCTV Award jumlah like-nya diraih oleh Verrel Bramastra dengan 16.641 dan komentarnya sejumlah 2.076 komentar. Sementara itu untuk Steven William dan Rangga Azov masing-masing disukai oleh 4.605, sementara Rangga Azov 4.464. Posisi Amar Zoni untuk nominasi aktor utama paling ngetop rawan dikejar oleh Immanuel Cesar Hito. Dan nampaknya untuk vote di SCTV Award untuk like-nya ini, Immanuel Cesar Hito lebih unggul dari Amar Zoni. Di detik-detik terakhir kami melihat Instagram, yakni 17.596 dan komentarnya juga lebih unggul 1.977 komentar. Namun tentunya ini tidak bisa jadi ukuran karena semuanya masih kemungkinan-kemungkinan terbuka dan tentunya bagi penggemar Amar Zoni maka perbanyaklah like dan tentu saja vote untuk Amar Zoni di ajang SCTV Award 2019 agar Amar Zoni terpilih menjadi aktor utama paling ngetop bersama Iris Bella. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.